Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi akhirnya kita kedatangan salah satu event di Rampage ini, yaitu Login Spinner telah dibuka. Jadi event ini bakal berlangsung mulai tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli. Nah, lumayan sih lama kalau kita sebelum spin, sebelum baca-baca ini, sebelum kita langsung ke intinya, kita baca dulu dong. Jadi kita bisa mendapatkan hadiah yang berbeda tiap harinya dengan login ya. Jadi kita wajib untuk klaim semua hadiah ini dengan cara login, gak perlu pakai diamond nih. Buat kalian yang tanya, bang ini kok pakai diamond gak? Bang ini gratis gak? Ini gratis lah ya. Karena ini adalah salah satu event login spinner di Rampage dan isinya gratis semua. Nah ini ada statu juga, ada juga lot box ya, ada juga voucher inkubator, voucher weapon, dan voucher diamond royal. Yuk kita bakal nyoba untuk satu spinan. Kali aja di spin sekarang di tanggal 27 ini, login to claim reward ya, complete 7 hari untuk claim semua hadiahnya. Nah karena sekarang lagi dibuka, kita bakal nyoba untuk tiring. Kok nggak nyepin? Nah udah spin nih. Dapat apa nih? Oh lumayan sih. Dapat satu, oke. Kita dapat satu hadiah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi seperti yang tertulis di sini, lengkapi atau finishkan selama 7 hari untuk mendapatkan semua hadiahnya. Jadi tiap hari kita bakal spin gratis. Sekarang satu, besok satu lagi spin, dan bakal berputar dan sampai semua hadiah yang 7 buah ini bisa kita dapatkan semua. Oke ya, tidak ada masalah dengan event ini cukup mudah kok. Intinya kita login aja tiap hari untuk spin, dapatkan voucher royal, voucher weapon, voucher inkubator, dan lot box ini ya. Ini lot box ya, strong box, the survive in the end of time ya. Kayaknya lot box ya, dead box ya mungkin ya. Oke. Oh, dan kalau kalian lihat seperti yang tertulis dalam keterangan ini, 7-4 login to claim reward. Wush, ini ada hadiah juga nih. Jadi untuk tanggal 4 Julinya kita bisa mendapatkan hadiah ini. Ini apa sih ya? Topeng mungkin ya. Selalu ada rahasia di event Rampage ini. Oke. Untuk update tanggal 27 ini cukup lah keren lah. Jadi event Rampage-nya udah nambah lagi satu. Selain ada Behringer, selain ada Carnage Point, selain ada token Rampage, ada juga login spinner yang udah dibuka.